Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Mas Cep Jalan-Jalan ya. Dan hari ini tepatnya di hari Sabtu tanggal 30 September 2023, channel YouTube Mas Cep Jalan-Jalan kembali hadir mengudara dan berbagi informasi mengenai perkembangan jembatan Otista Bogor Jawa Barat ya sobat. Dan seperti apa terus suasana ataupun progres saat ini di jembatan Otista Bogor Jawa Barat. Simak dan tonton terus videonya sampai selesai ya sobat. Yang tepat di depan kita ini adalah jembatan Otista Bogor Jawa Barat ya sobat, yang terdapat satu alat berat eskavator dan juga satu alat berat kren ya sobat, yang berada di area lokasi jembatan Otista Bogor Jawa Barat ya. Nah, seperti yang kita lihat saat ini untuk pengoperasian alat berat dari hentikan ya sobat, karena mungkin sudah jelang sore ya sobat. Dan untuk saat ini perkembangan jembatan Otista Bogor Jawa Barat sudah mencapai tahap pondasi ya, ini sudah terlihat pondasinya dan nantinya akan dipasang untuk balok kincirnya ya sobat ya. Dan tepat di sebelah sisi kiri kita ini adalah PDAM ya sobat ya, yang terlihat tepat di bawah kita ini. Dan juga untuk jembatan yang lama ini tidak akan dibongkar ya sobat ya, akan dijadikan tempat wisata ataupun taman ya sobat ya, yang nantinya akan digunakan untuk masyarakat lokal dan sekitarnya. Dan seperti yang kita lihat saat ini progres jembatan Otista Bogor Jawa Barat sudah mencapai kurang lebih 70% ya sobat. Lihat dari tinggian ya, seperti inilah sobat yang untuk suasana saat ini di jembatan Otista Bogor Jawa Barat. Lihat beberapa pekerja sedang melakukan pembobokan untuk jembatan yang lama ya sobat. Dan untuk pondasi jembatannya sudah terlihat ya sobat, di sisi kanan dan juga kiri kita ini ya sobat. Dan seperti inilah ya sobat untuk suasana ataupun perkembangan jembatan Otista Bogor Jawa Barat ya sobat. Lihat sudah 70% nih untuk pekerjaannya ya, dan ini ditargetkan sebelum bulan Desember kemungkinan sudah selesai dan bisa digunakan ya sobat. Nah, seperti inilah sobat yaitu suasana saat ini di jembatan Otista Bogor Jawa Barat ya. Dan itu sobat semua yang baru menonton channel ini, maka baiknya dukung terus channel YouTube Mas Cep Jalan-Jalan dengan cara dengan tombol like, comment, dan subscribe ya. Dan nantinya sobat semua tidak ketinggalan di video terbaru ataupun update dari channel YouTube Mas Cep Jalan-Jalan. Dan ini di area jembatan ya sobat ya. Lihat sepi ya sepatnya untuk area jembatan. Nah, sobat ya, untuk penampakan dari jembatan Otista Bogor Jawa Barat ya.
Dan untuk suasana arus lalu lintas di Jalan Dr. Iskandar Dinata terlihat ramai lancar, sobat ya, dari arah Empang menuju ke Bogor ya, sobat. Dan nampak depan kita ini ada satu alat berat eskavator sedang melakukan tugas perataan tanah ya sobat. Dan nantinya tinggal menunggu untuk balok gidernya ya sobat ya.